What's up guys, kembali lagi di channel saya. Channel siapa? Siapa lagi kalau bukan channel saya, Jokop FAF, channelnya Bocah Koplak. Nah ini, sekarang saya akan mengajarkan kalian membuat membuat harness musang atau kucing apa aja bisa. Kita siapkan bahan pertama, kain bekas dan kreketan. Kalau tidak kreketan ini yang di tas itu loh, yang bisa ditempel dua itu ada satu sini, masukin itu. Yang taruh di depan biasanya buat penguat. Nah, alatnya gunting, mesin jahit dan lain-lain. Pertama kita gunting apa ya namanya, kain bekas kita gunting, terus kita jahit menjadi seperti ini. Dua ya, ingat nih, dua. Dan yang ini kita jahit dulu karena ini belum saya jahit, oke? Nah guys, dan jahit ini seperti ini. Dan kedua kita jahit yang ini ya, bentar kita jeda, jahitnya nggak bisa ditunjukin. Oke guys, jadi pakai yang tadi, pakai ini aja nih yang bagus, oke? Lain-lain nggak apa-apa lah, ini kan namanya eksperimen. Nah, oke nih guys, jadinya yang ini kita ganti aja dengan yang ini. Nah, kita akan buat satu lagi yang kecil. Oke guys, yang tadi jadi kita buat seperti ini. Nah, kedua kerekatan ini kita potong, oke? Sebentar. Nah, ini guys, kita potong secukupnya. Kira-kira lah segini saja, hemat. Nah, dah kita potong begini menjadi dua. Dan ini kita jahit satukan. Nah, ini kita potong dulu saja, jangan panjang-panjang. Kada bagus. Dua kita jahit di sini. Ini di atas ya. Nah, satu di atas, nah atas ini biar bagus. Dan satunya di bawah sini nih guys, biar bisa masang kita kira-kira. Sebentar. Nah, di bawah sini. Nah, di sini biar gini bisa raket gini guys, pas ya. Lihat nih. Nah, kita aja dulu sama yang satunya. Oke guys, karena ini maghrib saya berhenti dulu. Nah, ini nanti satunya begini nih. Nah, satunya nanti ini sini. Dan ini nanti kita tekuk begini, jadi sini. Ini buat tali itunya ya, tempat tali. Guys, saya berhenti dulu ya, karena udah maghrib. Bye bye. Kita sambung lagi nanti. Oke guys, kita lanjutkan sekarang. Saya sudah selesai sholat. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu ya. Bentar, saya akan menjahitnya. Lihat ini senjatnya. Saya tadi ituin tuh benangnya ini putus terus. Gak tahu kenapa. Oke, kita jeda. Saya benarkan dulu. Oke guys, sudah jadi seperti ini menjahitnya guys. Nah, lihat ini. Ini begini ya, karena ini tempat talinya. Dan ini ya, ini nih begini. Nah, ini maaf ya, saya menjahitnya tidak rapi karena mesin jahit saya ini error entah kenapa. Nah, ini nih memasangnya. Sebentar. Saya jahit tadi ini gak jadi-jadi guys, soalnya error. Nah, ini nih guys cara memasangnya. Saya salah pasang satu ini guys. Nah, ini jadi salah pasang. Kalian jangan ikutkan saya salah pasang. Nah, ini begini nanti ya. Oke, sekian tutorial cara membuat harness musang dari saya. Dan ini terserah kalian guys, mau pakai kabel, jangan kabel, pakai tambang atau buat sendiri dari kain, terserah kalian. Yang penting jadi bagus dan kuat. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.
Jangan lupa like, share, subscribe. Helpura itu gratis, 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 dan gratis, dan gratis. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video baru dari saya. Terima kasih. Ini dia. Teteo.